KPM. Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Padu, apa khabar anda semua? Dan saya harap anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Alhamdulillah, hari ini anda bersama dengan saya, Abdul Muiz Rusli, Guru Bimbingan dan Kaunseling di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Besar. Hari ini, anda bersama saya dalam slot kaunselor anda di Didik TV KPM. Kita nak bercerita tentang motivasi hari ini, terutamanya untuk pelajar-pelajar sekolah rendah, sekolah menengah dan sebagainya. Kita nak bercerita tentang 6K1D. Tahu tak 6K1D itu apa? Baik, murid-murid yang dihormati sekalian, kita nak bercerita tentang konsep kejayaan. Kalaulah ditanya kepada anda semua, terutamanya murid-murid sekalian, apa yang dimaksudkan dengan kejayaan? Kalau saya tanya kepada anda, yang anda yang sedang menonton sekarang ni, apa maksud berjaya bagi anda? Saya yakin dan pasti ada antara kita yang mempunyai pelbagai tafsiran mengenai dengan kejayaan. Betul, murid-murid sekalian, kejayaan ini tidaklah spesifik kepada satu-satu perkara sahaja. Kerana setiap orang maksud kejayaan itu berbeza. Saya maksud kejayaan bagi saya berbeza. Sama juga dengan anda yang menonton di rumah dan sebagainya. Semuanya berbeza. Sebagai contoh, murid-murid sekalian, kalaulah saya tanya kepada pelajar-pelajar di kelas yang mungkin hadapan, sebagai contoh kelas sains dan sebagainya, mungkin bagi mereka tafsiran kejayaan itu sekiranya dapat keputusan seri A ataupun dapat melanjutkan pengajian ke program yang mereka minat, terutamanya perubatan di luar negara dan sebagainya. Yes, itu adalah merupakan tafsiran kejayaan bagi mereka. Tetapi bagaimana pula dengan pelajar-pelajar yang mungkin tak berapa cemerlang, yang mungkin agak terkebelakang berbanding dengan rakan-rakan yang lain? Kalau saya tanyalah murid-murid yang berada di kelas belakang, apabila kita sebut tentang kejayaan, mungkin jawab mereka apabila mereka mampu untuk hidup berdikari. Yes, itu adalah tafsiran kejayaan bagi mereka. Katakan mereka dapat mengembangkan bakat mereka seperti enjin, pertukangan, pertanian dan sebagainya. Yes, itu adalah merupakan kejayaan. Sebab itu, awal-awal lagi saya katakan kepada anda, konsep kejayaan, tafsiran kejayaan ini berbeza antara kita dengan orang lain. Baik, murid-murid sekalian, pertama sekali apabila kita bercerita tentang konsep kejayaan, saya nak kaitkan dengan 6K1D. Apa itu 6K1D? Ingat murid-murid sekalian, K yang pertama kita sebut berkenaan dengan kemahuan. Murid-murid sekalian, ingat lagi tak perkongsian saya berkenaan dengan konsep idola? Yang pertama apa dia? Impikan. Yang kedua apa dia? Doakan. Yang ketiga apa dia? Lakukan. Sama juga dengan konsep yang saya nak sampaikan, iaitu yang pertama ialah kemahuan. Mahu. Nak berjaya mesti ada rasa mahu. Kita ada rasa, yes, aku nak berjaya. Itulah yang kita sebut sebagai mahu. Apa itu mahu? Murid-murid sekalian, mahu itu adalah apa yang lahir dari hati, kemudian terlafaz di mulut, terbayang di minda kita dan disusuli dengan apa dia? Dengan perbuatan, dengan tindakan. Ingat tak konsep idola tadi? Last kali apa dia? Lakukan. Murid-murid sekalian, kalau kita tak ada tindakan, kalau kita tak lakukan apa sahaja perancangan kita, kita tak akan ke mana-mana, murid-murid sekalian. Kita akan berada di tahap itu sahaja. Katakan murid-murid sekalian, andai anda bekerja sebagai seorang petani, kan? Katakan habis sekolah nanti anda berhajat untuk seorang petani berbanding dengan kawan-kawan lain yang mungkin nak bekerja di pejabat dan sebagainya. Yes, cita-cita anda nak jadi seorang petani. Adakah nak jadi petani yang besa-besa ataupun petani yang luar biasa? Apabila anda dah ada kemahuan untuk menjadi seorang petani yang hebat, seorang petani yang berjaya, mesti ada tindakan. Jadi murid-murid sekalian, kalau kita nakkan kejayaan itu, pastikan kita ada tindakan. Sebagai contoh murid-murid sekalian, biasakan setiap tahun apabila kita masuk saja tahun baru, perkara utama yang akan dibincangkan apa dia? Apa azam tahun baru? Betul tak? Bagi orang yang biasa-biasa mungkin, azam saya lah bla 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 dan sebagainya. Tetapi bagi orang yang mungkin luar biasa macam saya ini,
Kan? Antara azam saya ialah nak kurus. Alah, cik. Macam dah tak biasa kan? Murid-murid sekalian, azam nak kurus ini azam yang sentiasa dibawa setiap tahun. Sebab apa? Antara azam yang tak tertunai. Mahu! Yes, mahu. Kita nak kurus murid-murid sekalian. Tapi tindakan kemahuan kita itu tak selari dengan kelakuan kita. Lakukan itu tak sama. Sebab itu murid-murid sekalian, kita lihat kenapa azam kita tidak berjaya. Ingat murid-murid sekalian, yang pertama, konsep 6K1D ini disebut sebagai kemahuan. Okey, kita tengok pula konsep yang kedua. Kita namakan sebagai keyakinan. Murid-murid sekalian, bila kita ada kemahuan, ingat kita jangan teragak-agak dengan tindakan kita. Aku ni boleh buat ke? Aku ni takutlah, aku ni tak mampu, aku ni tak baik, aku ni tak bagus, aku ni tak hebat, aku tak insan, aku tak cantik dan sebagainya. Murid-murid sekalian, ingat tak berkenaan dengan mental block yang pernah saya kongsikan dulu? Jangan label diri kita. Murid-murid sekalian, bila kita melabel diri kita dengan kata-kata yang tak baik, tak bagus, tak menarik, tak hebat, tak cantik dan sebagainya, sebenarnya kita dah menjatuhkan self-esteem diri kita. Bila kita dah jatuhkan self-esteem diri kita, bermaksud kita sendiri telah melemahkan diri kita, murid-murid sekalian. Hakikat sebenarnya, kita ini lebih hebat daripada apa yang kita sangkakan. Ingat, murid-murid sekalian, bila kita nak buat sesuatu, pastikan diikuti dengan keyakinan. Jangan teragak-agak untuk menentukan sama tindakan kita ini betul ataupun tidak. Murid-murid sekalian, semua perkataan yang contohnya macam saya sebut tadi kan, tak nak, tak bagus, tak yakin dan sebagainya, semua tu bersarang dalam kepala kita. Kalau kita awal-awal lagi dah kata kita tak mampu, tak boleh, tak yakin nak buat dan sebagainya, agak-agak berjaya tak? Kita dapat tak buat apa yang kita rancang itu sampai habis? Jawapannya dah tentu tidak, murid-murid sekalian. Sebab kita teragak-agak nak buat perkara itu. Sebagai contoh, murid-murid sekalian, katakan sebagai contohlah. Katakan bila kita nak menderma darah, saya yakin dan pasti mungkin ada antara anda yang takut darah. Takut darah satu hal. Mungkin takut jarum kan, murid-murid sekalian. Bila sebut saja tentang derma darah, darah, jarum dan sebagainya, itu memang berkait rapatlah. Ada orang yang takut. Bila takut, mereka akan datangkan banyak sangat alasan. Aku ni kurus, kau ni gemuk, kau pergilah kan, kau banyak daging, kan isi kau banyak, darah kau mesti banyak dan sebagainya. Murid-murid sekalian, apabila kita awal-awal lagi telah katakan tidak, maka hasilnya sudah tentu jawapannya tidak, murid-murid sekalian. Jadi nak tak nak, suka tak suka, kita kena cakap ya. Bila kita rasa nak, pastikan ada keyakinan pada diri kita. Murid-murid sekalian, dia konsep ni macam ni. Kalau kita takutkan sesuatu, cara untuk menghadapi ataupun menghilangkan ketakutan itu dengan cara kita buat benda yang kita takut. Sebagai contoh, murid-murid sekalian, katakan anda takut untuk berada di tempat yang tinggi. Kan? Macam mana cara untuk hilangkan takut di tempat tinggi? Itulah dengan kita naik ke tempat tinggi, tengok, buka pandangan kita seluas yang mungkin. Kerana apa? Apabila kita berada di tempat tinggi, barulah kita tahu, rupa-rupanya pemandangan yang ada dekat atas ni jauh lebih hebat, lebih cantik berbanding dengan di bawah. Selama ni kita tak pernah tahu pun. Sebab apa? Sebab kita tak pernah buat. Kita takut dengan apa yang kita rasakan itu sendiri. Jadi murid-murid sekalian, apabila kita rasa nak, pastikan kita ada keyakinan untuk kita buat. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Key yang seterusnya ialah konsisten. Apa maksudnya konsisten, murid-murid sekalian? Konsisten itu ialah berterusan. Pernah tak dengar perkataan istiqomah? Itu bahasa Arab. Pernah tak dengar perkataan istiqomah? Saya yakin dan pasti ramai antara kita yang mungkin pernah dengar perkataan itu. Baik, saya nak bagi contoh. Kita ambil lagi kan, konsep nak kurus tadi kan, azam tadi kan, azam nak kurus setiap tahun. Baik murid-murid sekalian, apabila kita niat nak kurus kan, kita dah pasang strategi. Strateginya apa? Strateginya ialah dengan pergi ke gymnasium. Kita angkat besi berat, kita bersenam dan sebagainya. Hari pertama berada di gymnasium, kita main semua angkat besi dan sebagainya. Sampai kita rasa sakit badan-badan kita. Sampai kita rasa, tak laratnya aku. Murid-murid sekalian,
bila kita rasa tak larat, agak-agak esok nak pergi gym lagi tak? Oh, tobat dah, aku tak nak pergi dah. Penat, sakit badan aku kan, murid-murid sekalian. Betul tak? Betul tak? Betul tak? Jadi murid-murid sekalian, kita pun berehat. Berehat sehari ke? Belum tentu. Sehari, dua hari, tiga hari, lalah sampai seminggu. Bila kita dah rasa selesa, waktu seminggu itu kita tak pergi ke gym, next untuk dua minggu kita terus bercuti dan sebagainya. Itu bukan istiqomah, itu bukan berterusan, itu bukan konsisten murid-murid sekalian. Nampak tak? Kalau kita nak istiqomah, kalau kita nak konsisten, pastikan kita buat perkara yang sikit tetapi berterusan daripada banyak tetapi kadang-kadang. Konsep yang saya nak sampaikan sebagai contoh, konsep bersedekah. Kita sedekah 100, 200, 1000, tetapi itulah sekali seumur hidup kita sedekah. Kerana apa? Kerana kita dah kita menjangkakan, oh aku dah sedekah dah 1000, bila? 10 tahun dulu. Nampak tak murid-murid sekalian, itu bukan konsisten. Biarlah, kalau kita rasakan kita ni tak mampu nak sedekah banyak, kita sedekahlah sekurang-kurangnya RM1 sehari, asalkan konsisten. Baik murid-murid sekalian, seterusnya, setiap yang setiap kerja yang kita buat perlu ada komitmen. Komitmen tu apa? Komitmen tu murid-murid sekalian ialah apabila kita dah di konsep sama macam fa iza azamta fatawakkal ala Allah. Bila kita dah berazam, maka kita bertawakal kepada Allah. Maksudnya kita dah niat nakkan sesuatu perkara, tolong bagi komitmen. Tak kiralah walaupun ribut petir melanda, senam tetap senam. Sebab apa? Niat kita untuk kurus, niat kita untuk sehat. Walaupun kita tak pergi ke gimnasium untuk bersenam, tak buat apa kata kardio, angkat besi berat dan sebagainya, ingat kita perlu bagi komitmen. Walaupun kita berada di rumah, cukuplah hanya kita lompat setempat kan, berjalan kaki dan sebagainya. Yang penting kita bagi komitmen. Sama juga murid-murid sekalian kan, dalam kehidupan kita sebagai seorang pelajar, kita dah niat kita nak jadi seorang yang berjaya kan, kita dah niat untuk mencapai kejayaan, nak dapat straight A dan sebagainya kan, kita dah set kan. Tolong bagi komitmen. Dengan cara bagaimana? Kita siapkan jadual, ikut jadual. Ramai orang yang ada jadual tetapi dia tak ikut jadual. Jadual cantik letak dekat dinding kan, ada bunga-bunga kan, ada corak-corak dan sebagainya, tetapi hanya sekadar hiasan. Tak ada pun orang nak ikut. Bukan tak ada, ada, tapi tak ramai orang yang nak ikut jadual itu. Nampak tak murid sekalian? Adakah mereka telah beri komitmen kepada perubahan itu? Jawapannya dah tentu tidak. Jadi murid-murid sekalian, bila kita dah ada jadual, bila kita dah nak bagi komitmen, tolong ketepikan mana yang tak penting, kemudian dahulukan yang lebih utama. Ingat tak sebelum ini saya ada kongsikan, utamakan yang lebih utama. Apa yang perlu dibuat sekarang? Do it now, do it next. Apa yang perlu di-delete dan sebagainya. Baik, seterusnya murid-murid sekalian, K yang seterusnya ialah kita sebut sebagai kegigihan. Apa itu kegigihan? Baik murid-murid sekalian, gigih ini ialah patuh kepada pendirian kan. Apabila kita patuh kepada pendirian, maksudnya kita tak akan goyang. Datanglah apa sahaja badai yang melanda, datanglah ribut taufan, datanglah apa sahaja yang mungkin nak halang kita daripada kita nak capai kejayaan, kita tetap patuh kepada pendirian kita. Semuanya berbalik kepada niat asal kita. Pernah tak dengar innama a'malu binniat? Setiap apa yang kita kerjakan itu bermula dengan niat. Jadi murid-murid sekalian, apabila kita nak berjaya, kita kena setkan bukan hanya sekadar target, bukan hanya sekadar impian, cita-cita, harapan, angan-angan dan sebagainya. Kita kena pastikan juga niat kita itu nak capai kejayaan kerana apa? Kerana mungkin kita nak bantu keluarga kita ataupun untuk mengubah nasib diri kita dan sebagainya. Apa yang berlaku sekarang ni? Ada antara golongan-golongan yang kata tak payah sambung belajar pun tak apa, sebab kerja dekat kedai kain, kedai makanan segera dan sebagainya, boleh dapat gaji sampai RM1,500, RM1,600 dan sebagainya. Soalan saya murid-murid sekalian, adakah anda nak berada dalam takat itu sahaja sampai usia kamu 50 tahun, 60 tahun dan sebagainya? Jawapannya dah tentu tidak, betul tak? Jadi nak tak nak sekali, murid-murid sekalian, kita perlu ada lonjakan kepada diri kita. Kalau kita rasakan kita nak apa orang kata, nak naikkan martabat diri kita, kita nak naikkan tahap diri kita, semuanya bergantung kepada apa? Kepada ilmu murid-murid sekalian.
Sebab itu, walaupun saya kata tadi kan, kejayaan ini, konsep kejayaan ini berbeza bagi setiap orang. Kan, orang A kata kejayaannya begini. Orang B kata kejayaannya begini. Saya, maksud kejayaan saya berbeza. Sama juga dengan anak-anak murid yang sekarang ini sedang menonton di rumah sekarang ni. Berbeza, tak sama kan? Tetapi murid-murid sekalian, ingat bagaimana kegigihan itu patuh kepada matlamat asal. Walaupun apa yang berlaku, kita tetap ingin naikkan semangat kita untuk terus berjaya. Jadi murid-murid sekalian, kalau kita dah kata kita nak berjaya, kita kena kental, akur pada niat kita. Ingat tadi saya dah kongsikan berkenaan dengan jadual. Kita dah buat jadual, kita kena ikut. Kan, ikut jadual yang telah kita tetapkan dan jangan hanya tinggal jadual yang hanya sekadar melekat di dinding. Itu baru namanya gigih. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, seterusnya murid-murid sekalian, berkenaan dengan K yang terakhir. Diam tak diam kita dah sampai ke K yang terakhir, iaitu konsentrasi. Apa itu konsentrasi murid-murid sekalian? Baik, bila dah siap semua, tibalah masanya untuk kita beri tumpuan, fokus kepada apa yang kita nak kerjakan. Fokus apa yang kita nak capai, fokus apa yang kita nak dapat. Murid-murid sekalian, tumpukan sepenuh perhatian kepada semua yang telah kita rancang. Ingat, apabila kita tak fokus, kita nak buat itu, kita nak buat ini, kita nak buat itu, kita nak buat ini, akhir sekali apa yang berlaku? Apa yang kita kejar tak dapat, yang dikendong itu berciciran. Nak ke benda itu terjadi pada kita? Jawapannya dah tentu tidak kan, murid-murid sekalian, betul tak? Jadi tolong bagi fokus kepada apa yang anda kerjakan. Tak salah kalau kita nak menambah cabang baru dalam kehidupan kita. Tetapi biarlah cabang baru itu sesuai dengan kemampuan diri kita supaya kita lebih fokus. Kita lebih fokus, kita boleh berikan tumpuan agar kita dapat mencapai kejayaan pada satu-satu bidang yang kita nak capai. Ingat murid-murid sekalian, setiap perancangan mesti disusuli dengan perbuatan. Ingat, impikan, doakan, lakukan. Last kali itu yang penting. Tak guna kita hanya sekadar memasang impian tetapi tidak ada tindakan, hanya sekadar angan-angan sahaja. Akhirnya apa berlaku? Angan-angan itu menjadi angan-angan mat jenin. Berikan ketaatan dalam setiap rangka kerja yang telah kita cipta. Baik, murid-murid sekalian, yang terakhir kita sebut sebagai disiplin. Apa itu disiplin? Disiplin ini asas kepada kehidupan kita. Murid-murid sekalian, sekiranya kita ini tak ada disiplin, apa yang berlaku? Katakan kita pergi sekolah, kita boleh buat apa saja kita suka, kan? Kita nak orang kata apa? Nak buat benda yang tak elok lah. Kita buang sampah dan sebagainya, tak masuk kelas dan macam-macam lagi. Apa yang berlaku? Adakah kita dapat melahirkan satu sekolah yang harmoni? Jawapannya dah tentu tidak. Sebab itu murid sekalian, disiplin, peraturan itu dicipta bukan untuk dilanggar, kan? Ada yang kata peraturan dicipta untuk dilanggar. Jawapannya tidak. Peraturan itu dicipta untuk memastikan kita berada di landasan yang benar. Katakan kalau kita bawa kereta kan, kita nampak lampu merah, kita langgar. Apa berlaku? Akhirnya mungkin berlaku pertembungan, kemalangan dan sebagainya. Na'udzubillah. Sebab itu murid-murid sekalian, peraturan itu dicipta untuk memastikan kita berada dalam landasan sebenar. Kita nak jadi seorang yang berjaya, kita dah tahu dah KKK yang telah saya kongsikan tadi. Last kali, tolong balut semua itu dengan disiplin. Buatlah apa saja kerja dalam dunia ni, kalau tak ada disiplin, memang ke lautlah murid-murid sekalian. Ke lautlah kita. Kalau dalam ibadat, rukun yang paling akhir ialah tertib. Sama juga dengan rukun kejayaan yang saya kongsikan hari ini. Kalau anda buat semua perkara tetapi tidak disusuli dengan disiplin, maka habislah apa yang telah anda rancang, apa yang telah anda buat. Hanya sekadar itu sahaja dan takkan mampu lagi untuk menolak diri anda lebih lagi pada masa akan datang. Baik, saya kira setakat itu sahaja murid sekalian, perkongsian berkenaan dengan konsep 6K 1D yang saya kongsikan kepada anda hari ini.
kalau kalaulah anda rasakan anda dah ada impian, pastikan, pastikan murid sekalian, disusuli dengan tindakan, dan last sekali kita punya perbuatan itu dibalut dengan disiplin. InsyaAllah jika ada rezeki kita akan jumpa lagi. Stop wishing, start doing. Fikir-fikirkan. Mudah-mudahan segala impian kita akan menjadi kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padu. KPM.